Dr. Nine TV. Oke, teruskan menyokong. Kita berjaya lah, okay, menganjurkan Social Innovation Challenge idea ni di kalangan pelajar-pelajar UMK dan juga pelajar daripada Universiti Bengkulu Malaysia. Jadi kebanyakan yang pelajar kita sertai sekarang ni ada yang baru menyertai. So, mungkin ada beberapa pernah berkongsi pengalaman sejauh mana penglibatan terhadap event ini. So, mungkin ada feedback berada tu, untuk kami ada semua feedback. Jadi saya program yang dilaksanakan ini sangat-sangat memberi saya suasana baru. Saya rasa sangat teruja kerana ini merupakan sangat pengalaman baru saya melibatkan diri dalam bisnes ya, bisnes teaching. Okey, terima kasih. So mungkin saya ada soalan lah sebab memandangkan ini kali pertama lah. Okey, kita lantik beberapa, kita dah biasa dengan beberapa pelajar sebelum ni. Okey, so mungkin saya nak tanya sikit lah, apa input ataupun yang dipelajari lah hasil daripada penyertaan Social Innovation Challenge untuk kali ni. Barang yang terpakai, yang dibuang. Lepas tu kita inovasikan dan benda tu bagi benda baik kepada masyarakat lah. Terutama kepada golongan asnaf lah. Kita macam bagi kebahagiaan juga lah kepada dia. Walaupun dia dapat benda dengan harga murah, dia dapat merasai semua tu. Itulah yang saya faham daripada buat benda ni. Okey, terima kasih. So mungkin ada peserta seterusnya yang mungkin berkongsi pengalaman dan juga impact lah pada program kita lah. Nama saya Nakib Bain, saya student founder yang terisi. So feedback saya pada innovation, social innovation ni adalah saya baru join first time ni, baru ada perbezaan dengan norma baru COVID semua. Jadi saya rasa amat teruja lah dan sangat-sangat bersyukur sebab dapat join event ni dan dapat belajar benda baru. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Kamal Akram dari UMKPC. Okay, untuk feedback saya, saya rasa sangat seronok menyertai program ini kerana saya dapat belajar pelbagai benda baru, iaitu saya dapat belajar tentang kerja dalam kumpulan dan juga dapat kenal dengan rakan-rakan antarabangsa yang lain. Jadi saya tidak langsung saya juga dapat berkawan lah dengan rakan-rakan seterusnya. Terima kasih. Okay, so kita balik kepada saudara Fahmi kita. So dia adalah salah seorang daripada kandidat atau peserta Social Innovation Channel idea ni. Okay, Social Innovation idea ni. So dia ada satu produk ya. So produk mungkin saudara Fahmi boleh ceritakan Social Innovation idea yang macam mana yang dicadangkan. Okay. Social innovation yang dicadangkan yang kami buat adalah Gojus. Produk Gojus ni adalah berkonsepkan kita nak bantu orang. Jadi kita ada dua konsep dia. Konsep yang pertama, kita nak bantu masalah lambatkan buah. Yang kedua, kita nak bantu orang dengan cara profit yang kita dapat tu kita boleh salurkan bantuan secara berterusan melalui bisnes ni. So perniagaan ni akan berterusan. So kita dapatlah selesaikan masalah masyarakat. Masyarakat pun dapat merasakan benefit daripada perniagaan yang kita lancarkan. Okey, terima kasih saudara Fahmi ya. So sebenarnya kita sebenarnya dalam proses untuk kita sertifikatkan beberapa
kumpulan pelajar dan juga pensyarah dan juga kepakaran dalam bidang social innovation ni. Jadi kita ada satu program kita panggilkan program social innovation, certified social innovation professional. So di mana kita ada beberapa peringkat lah. Peringkat pertama kita melatih okay, para graduan kita untuk mempunyai nilai tambah lah, nilai tambah dalam kemahiran ataupun pengetahuan social innovation. So bila kita dah latih tu, sebenarnya kita juga melatih lah, para pensyarah kita untuk dijadikan sebagai mentor okay? Mentor kepada para pelajar yang memberikan idea atau menghasilkan idea social innovation ni. So yeah, so di mana so dia menerapkan elemen-elemen entrepreneurship lah, dalam program yang kita tawarkan tersebut, supaya pelajar kita mempunyai kemahiran dan juga pemahaman dalam entrepreneurship. Sebab kita yakin dan kita percaya entrepreneurship ini memang teraklah kepada segala bisnes dan juga boleh mewujudkan peluang pekerjaan baru. Dan mungkin kita kata pensyarah ni bila kita dah certified sebagai social innovation, dah mengikuti kursus kita 4 level tu, dia akan disertifikatkan sebagai social innovation coach. So di mana coach ni kena melahirkan beberapa syarikat pelajar dan juga melatih pelajar-pelajar yang menyertai program ini. So di mana di situlah kita ingin melatih pelajar supaya kita nak melantik mentor-mentor ni untuk menjadi mentor kepada syarikat pelajar ni. Jadi dia bekerjasama lah dalam kata apa, dalam membangunkan apa ekosistem usahawanan kita. So di mana pelajar pun mendapat nilai tambah, nilai tambah hasil daripada program yang kita laksanakan ni. So saya rasa mungkin penyertaan pada pelajar ni kita memang menghalu-halukan lah, bukan sekadar NDP saja ataupun yang lain. Kita akan war-warkan kepada pelajar-pelajar lain sama-sama untuk mendapati atau potensi masing-masing menerusi program certified social entrepreneurship innovator program. Jadi kalau untuk pelajar kita lebih fokus kepada level 1 hingga ke level 3 lah. So, level pertama di mana kita hanya untuk di pendedahan kepahaman kepahaman dan pengetahuan kepada pelajar-pelajar kita apa itu social innovation. Sebab itu adalah salah satu cabang dalam entrepreneurship. Okey, itu satu. Dan level kedua adalah di mana challenge dia itulah kena kata dokumentkan dia punya idea, bukan sekadar dia mengetahui saja. Okey, knowledge dalam entrepreneurship dan juga social innovation tu dia kena terjemahkan dalam bentuk social innovation idea. Jadi itulah yang kita buat untuk program pada kali ini. Jadi ini salah satu penilaian yang kita buat kepada pelajar untuk dia sertifikatkan. Dia bukan sekadar kita pergi kelas saja, pergi kursus dan dengar seminar saja. Jadi kita translate, kita terjemahkan apa pemahaman kita melalui penyertaan program. Itu yang kita harapkan. Dan untuk next level, so kena menyertailah kursus dan itu ada exam. Okay, dan juga untuk level 3 kita lebih kepada social innovation lab. So nanti untuk social innovation lab tu kita akan bagi training yang lebih komprehensif lah. So kita sebenarnya program kita open kepada para pelajar okay, untuk mendapatkan nilai tambah lah. Untuk bukan sekadar degree yang kita dapat tetapi ilmu kata apa entrepreneurship dan social innovation tersebut. So jadi mungkin a few word lah daripada wakil-wakil pelajar kita ni okay, berkenaan dengan program kita dan mungkin kata apa harapan ataupun untuk kita bersama-sama menjayakan okay, program Certified Social Innovation Innovator Program. Saya sudah teruja dengan kata untuk program yang dilaksanakan ni untuk lahirkan usahawan dan untuk dijadikan mentoran. So kenalah dengan universiti kita Universiti Kelantan kan, berteraskan keusahawanan. So sebenarnya memang saya sendiri wakil pelajar. Nak saya dengar suara daripada kalangan pelajar yang menceritakan dia orang nak program keusahawanan ni more pada practical kan. So program yang dilaksanakan ni saya rasa kena lah dengan permintaan pelajar. So insyaAllah penglibatan pelajar pun akan lebih involved untuk tingkatkan untuk lebih ramai lagi pelajar yang terlibat dalam bidang keusahawanan. Jadi cadangan saya juga program ni perlu diteruskan lagi dan kita punya penglibatan pelajar pun kita kena lebih terbuka lagi supaya semua pelajar tahu dan faham social enterprise ni. Okay, seterusnya. Okay, apa teruskan?
baik untuk kita menyertai pertandingan ini. Okay, terima kasih. Seterusnya? Harapan saya semua pelajar boleh menyertai program Okey. Program. Betul. Harapan saya semua pelajar boleh menyertai program social innovation ni. Sebab benda ni memang sangat bagus. Banyak benda boleh belajar. Kita boleh beli perubahan produk, tahu. Dan kita boleh dapat merasai macam mana perasaan masyarakat, perasaan dan ekonomi semua. Saya certified social entrepreneur program ni sangat bagus kerana dapat memberi jalan untuk student-student yang ada idea tetapi tak ada macam modal, capital is not there. So bagi saya program ni sangat bagus kerana diajar dan ditunjukkan oleh cikgu-cikgu yang sendiri yang bakal menjadi mentor-mentor. Okay, Han, harapan saya agar semua student yang ada dapat menyertai program-program seperti ini sebab program ini amatlah bagus kerana kita dapat belajar pelbagai ilmu baru dan juga kita dapat secara langsung kita dapat menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Jadi saya harap jika ada lagi program seperti ini, kita dapat sama-sama untuk sertai. Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay. So, saya harap kita punya program dapat dilaksanakan dengan lebih kesan nanti lah. So, dengan pelibatan para pelajar kita. So, diharapkan kita boleh teruskan. So sebelum itu, kita ada sebenarnya ada beberapa video dan juga penilaian untuk level 1 dan level 2 ni. So boleh lawati online platform online dan juga untuk kita bagi sedikit menerusi seminar dan webinar nanti. Jadi sedikit penilaian lah untuk kita certified level 1 dan level 2. Okey, sekarang itu saja untuk perbincangan pada kali ini. So terima kasih. Assalamualaikum. Contribute benda tu ke social. So untuk yang orang yang buat tu, yang create business tu memang tak ada apa-apa orang cakap income ke apa ke profit, tak ada. All about the social. Okay, alhamdulillah kita dah dah selesai social innovation challenge hari ni. So mungkin hari ni saya ingin dapatkan feedback sedikit lah, pengalaman. Mungkin ada pengalaman pertama, mungkin dah pernah buat social innovation dan sebagainya. Mungkin perasaan tu bila nak join social innovation competition macam ni. So mungkin apa sebarang feedback, mungkin saya akan tanya Fahmi dulu. Okay, silakan. Okay, alhamdulillah saya sangat-sangat rasa bersyukur kerana saya dapat menyertai diri dalam program international ni. Jadi program ni saya rasa memang cukup teruja sebab kali pertama kali saya join kali ini dapat join dengan universiti luar negara kan, daripada universiti jauh itu. So yang ni ialah pengalaman saya yang yang baru dan sangat teruja oleh dia. So program ini yang sangat memberi impak. Okay, terima kasih Fahmi. So mungkin ada ahli lain daripada peserta hari ini lah yang ataupun ada sebarang kata nak bagi komen atau nak bagi pendapat ataupun mungkin ada penambahbaikan yang akan dibuat selepas ini. Dan sebab kita sebenarnya ada satu program ya. Program di mana program ni kita boleh train ataupun melatih pelajar kita, terutamanya pelajar di Kelantan. Untuk kita latih dalam satu program kita panggil Certified Social Innovation Innovator. So di mana kita akan terapkan lah ke mana sebagai seorang usahawan ataupun bakal usahawan nanti kita boleh menggunakan ilmu yang kita belajar tu untuk kita hasilkan sesuatu inovasi sosial. Okay, sebab inovasi sosial ni sebenarnya dia lebih tak dapat dia tidak sama dengan inovasi lain. So ilmu tu kita akan terapkan dalam program kita yang akan datang.
seronok untuk interview kerana saya dapat belajar tentang teamwork dan macam-macam lagi. Jadi saya rasa teruja kerana dapat menyertai program ini. Itu sahaja. 90.